Oke. Oi. Ui. Nah, oke guys. Jadi di sini saya mempunyai spot yang berpotensi ada canal limbatannya nih. Tuh, airnya jernih. Nah, saya akan coba di sini dengan mempergunakan cacing. Mudah-mudahan ada canal limbatannya. Lumayan cukup dalam. Ada beberapa nih, saya coba di sini dulu nih. Mudah-mudahan ada sembaran di sini. Saya pindah ke sebelah sininya, guys nih. Dan samar. Tapi pergerakannya ada di sini nih. Santap bos ya. Oke, wuih, tuh. Mantap, kecil . Jadi sebesar ini masih kecil tuh, guys. Tuh. Dan si apa namanya tuh ekornya tuh agak bercabang. Tuh. Lihat tuh. Tuh kan? Tuh. Tuh, agak bercabang, guys, tuh. Nah, tuh, jadi bercabang juga tuh. Rimnya pun agak sedikit peang dikarenakan masih kecil. Ini kalau misalkan di bawah juga nggak terlalu indah. Saya akan coba rilis aja ya. Buat nanti supaya agak besar. Ini cana jenis cana limbata, guys, tuh. Tuh, cana limbata ya. Oke, kita akan rilis. Tapi siripnya mantep . Kayak auranti tuh. Oke, kita rilis aja. Dah. Oke, kita lanjut lagi cari yang lebih besar. Oke, guys, tuh di situ saya mendapatkan beberapa lubang. Saya akan coba satu per satu. Mudah-mudahan ada cananya. Duh, enggak susah . Kita coba. Kita ontrom. Mohon Pak. Ya.
bau. Gere. Ya kayaknya mah ada. Oke. Uy, 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 lumayan guys, gede. Lumayan. Waduh. Lumayan guys, babon eh. Tuh, tinggal guys, anjir, cuman ya begini nih, tuh, wah, keren juga nih rimnya tuh, keren, tuh guys, bentar, tuh, lumayan, ush, lumayan gede, ush, haha, mantap. Nah, jadi ini ciri-cirinya lubang canal limbata itu airnya tenang banget, nggak terlalu kenceng. Jadi kita ontrok langsung ke rumahnya dan dapat. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tuh banyak sekali tuh lubangnya. Mudah-mudahan ada sambaran lagi. Hihi, mantap.